sih harus itu udah tahu ibu ini udah tahu ini tentang apa napi, ngapain harus selalu ngasih uang sama napi gitu, mau berharap apa sama napi gitu loh. Kan dijanjiin mau ketemu lagi tuh kemarin tuh kalau nggak salah tanggal 10 September masih mau ketemuannya itu. Ini napi mau ketemu di mana sama napi? Dan ibunya tidak percaya dengan apa yang Pak Heru sampaikan. Iya. Saya Jadinya bingung kesel. sih, napi dia napi. Dia bilang si napinya ini mau menjanjikan dia ketemu tanggal 10 September. Saya bilang ibu mau ketemu di mana? Sedangkan dia aja ada di dalam penjara. Oke. Ini mungkin Kalau ada yang lagi bertanya, boleh dimasukin nggak, Pak Heru? boleh silakan Miss, Oke, nggak apa-apa. ini Kalau Pika. jodoh saya memang kalau memang ada yang bertanya silakan naik aja nggak apa-apa. Pika, kalau boleh tahu ada apa nih? Halo Miss, Pika, kenapa? akunku masih kecil. Enggak apa-apa, kenapa Pika? Ini loh Miss, aku tuh kenal sama si baju merah itu ya Miss. Kan itu kayaknya codot polisi ya. Ceritanya nggak sengaja. Saya tuh komen itu dia. Terus dia DM saya. Katanya kenal, boleh kenalan nggak? Oh, ini siapa? Aku bilang, ya ini saya, katanya gitu. Terus bisa nggak nomor minta nomor WA? Boleh, aku bilang. Saya sih, aku mau lihat reaksinya ya. Ini beneran orangnya atau bukan sih? Ini codot apa bukan? Terus aku bilang, ya dia pokoknya nasihatin saya kerja di mana, gini-gini ya. Terus aku bilang, oh ya, kesannya baik ya kayaknya nasihatin. Terus aku lanjut aja, terus katanya boleh nggak, katanya video call. Oh nggak bisa, saya bilang saya lagi acara, tapi saya bohongin saya ada di suatu tempat gitu kan. Terus saya ulur-ulurin aja. Nah akhirnya saya keluar kan, habis habis dari suatu tempat itu saya dalam mobil, saya sengaja minta video call sama dia. Eh dia langsung marah-marah gini katanya, kenapa sih katanya gitu kan, suka lagi tidur gitu. Takut ketahuan bahwa dia tuh bukan yang sebenarnya si codot. Eh kenapa kamu marah-marah? Aku bilang, aku kan mau lihat langsung kamu yang benar yang di video itu, di akun itu atau bukan. Aku bilang itu ya wajah-wajah kayak gini lah Miss. Dia tuh apa, praktisi hukum ya, seorang polisi, tapi kok pas aku nggak percaya ini pasti codot ini. Tapi untungnya ya aku belum jadi korban Miss. Tapi kamu Kalau jadi sudah korban ini WA atau bisa seperti deh. apa? Sudah pakai WA atau seperti apa? Udah ya. WA Nah, ini kan itu sebenarnya kamu bukan mencoba, tapi kamu uji nyali. Tahu nggak? ya betul. Iya. Tahu nggak? Berawal dari mencoba uji nyali, mereka itu punya kekuatan doktrin ke otakmu. Betul. Tapi aku langsung blokir dia, Miss. Ngerti? Tapi tahu Aku nggak? bilang, "Wah, ini gak Nomor beres." WA mu itu, tahu nggak nomor WA mu itu sudah berbahaya, di mana di penjara itu di-sharekan sesama teman, Betul. dapatkan dia. Nah, itu. Itu loh. Tapi nggak Miss, nggak sampai itu Belum, akhirnya belum dok, nggak sebentar, terjadi sebentar, apa-apa. sebentar. Belum. Tahan dulu, Mbak Pika, diam dulu, Mbak Pika, diam dulu. Di, belum. Kenapa? Tanyakan sama Pak Heru atau Madam. Sekali kamu gantian nomor sama sindikat, nomor kamu itu sudah disimpan sama mereka dan mereka terorganisir. Siapa yang bisa dapetin cewek ini? Jos. Siapapun atas nama polisi, tentara, itu kamu masih dikejar, dok. Jangan bilang kamu Enggak, sudah aman ya. enggak, Miss. Kamu Gini, gini, belum. gini. Mungkin Mbak Pak Pika, Heru, silahkan. udah lama, Miss. Udah Gini, setengah gini, tahun. tolong Mbak Mbak Pika, Pika, gini. sebentar Mbak Pika, Pak Heru mau jelasin. Jadi begini. Ya, ada. Ini menurut pengalaman saya ya, gitu kan. Seorang perempuan, gitu, respon seorang laki-laki di media sosial, sudah memberikan nomor handphone itu, perempuan itu udah pasti suka. Nggak mungkin nggak suka. Peluang. Nggak mungkin. Dulu sebentar, saya belum selesai Enggak ngomong. suka. Jangan ntar dulu. Mbak bilang alasan nggak suka, Mbak bilang alasan silaturahmi. Bullshit. Yang namanya perempuan, kalau tidak suka sama seorang laki-laki, nggak akan pernah merespon. Apalagi ngasih nomor handphone. Itu ya. Itu. Karena kenapa nih codot-codot itu selalu minta nomor handphone? Jadi kayak
si nomor handphone itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan buat dia memasuki kehidupan kalian. Ini buat perempuan-perempuan ini yang selalu memberikan nomor handphone. Karena memang tujuannya apa? Bikin kalian baper gitu. Kalian setiap hari, saya saya belum bukan selesai orang ngomong. seperti itu karena oh ya ya udah Karena Mbak memberikan nomor handphone. Sampai Mbak bilang kan tadi bilang katanya sampai video call sebenarnya kan Mbak pernah memang penasaran sama Bapak Arif ini. ya, aku penasaran. Iya. Kayaknya ini akun codot. Pas itu Sekarang aku ini mau Mbak, blokir ini nggak ada apa-apa gini. sih. Nah, terus terus gini ya. Pas aku suka, terus aku buka-buka video orang ya kan. Nah, keluarlah muncul yang aslinya. Ternyata aslinya lebih tua. Emang agak mirip-mirip, memang polisi bener yang aslinya. Dia langsung bikin pembenaran ya. Misalnya klarifikasi, itu ada wartawan datang ke kantornya. Sudah banyak korban rupanya. Lah katanya, saya bukan loh, saya aslinya. Katanya, udah agak berumur sih, itu di Lampung Nah, kantornya itu. salah lagi kan, Mbak? Mbak, salah lagi. Mbak hanya kenal di media sosial. Bapak Arif ini bukan di Lampung dinasnya. Bapak Arif ini di Mabes, di Mabes Polri. Jakarta. Oh, Mabes Polri. Bukan di Mabes Polri Lampung. banyak teman saya. Teman saya rata-rata polisi. Teman di mana? Ya, teman kuliah saya dulu itu Pak Agus Rohmat itu. Kan saya tinggal di Palembang ini. Agus Rohmat itu Mabes Polri. Tanya aja deh. Nggak Dia pindah. kenal, nggak kenal, nggak kenal. Saya juga orang hukum. Sekarang Saya dosen. Ibu Pika, sorry. Aku kasih ini satu, apa satu dari aku. Kenapa selalu kita melarang jangan komen di akun palsu pakai iya. foto-foto polisi? Kan awalnya ibu kan komen Enggak, kan? maaf ya. Tadi bilang, Awalnya salah kok pengertian ya. Aku kan ngetes dia, ini codot apa aslinya, ternyata benar iya. codot. Iya Teman itu. aku aja. Kan ibu Teman komen, aku kan aja awalnya dulu. kemudian di DM kan sama dia. Tadi Iya, ceritanya seperti itu. Komen kan? iya itu nggak sampai. Cuma aku, saya kan juga orang hukum jadi ngerti kan. Tanya saya, saya tanyain juga. Orang ini gimana? Ibu Bukan itu masalah orang masalah ibu hukum. orang hukum Itu gitu. masalah orang Harusnya kalau hukum. misal ibu orang hukum harusnya ibu ngerti dan paham. Ya, saya paham. Karena ya, teman saya di TikTok kan polisi juga orang Padang. Itu cakepnya minta ampun. Terus banyak juga korban-korban codotnya ternyata. Ibu Sekarang nggak usah itu kemana-mana maksudnya, dulu. Ibu fokus dulu sama cerita ibu, itu loh. iya. Itu sampai sekarang banyak korbannya itu yang janda-janda yang namanya yang kaya-kaya itu dia porotin. Hah? Siapa namanya? Ternyata polisinya Aan Caniago itu akunnya dicodotin semua. Ibu ini Ibunya nggak terlalu ini. ngerti. Ibu ini nggak ngerti. Ibu Bang nggak Aan ngerti. itu punya banyak akun palsunya juga. Banyak. Tahu nggak Ibu, kemarin dia korbannya, korban akun palsunya Bang Aan ini tahu nggak berapa? 2 miliar. Dia dimarah-marahin. Dia dimaki-maki. Itu bukan dia, Bu. Ibu orang hukum, Ibu harusnya tahu. Jangan Iya. main masuk cerita itu. Bentar-bentar ya. Nggak bisa Bentar begitu. ya. Aan itu kenal aku udah lama di TikTok. Itu kayak keadaan hukum. Ya itu jadi korban. Korbannya codot. Aan Iya. Caniago itu di Padang. Dia Tapi bingung kakak-kakaknya setiap Ibu nih. dia live. Setiap dia live, ada korban codotnya berdatangan. Dia pusing sampai katanya gini, gimana ya katanya. Ya, ibu Aku nggak usah nggak panjang lebar ke sana ibu dulu. gini Kita gini gini ngebahas masalah ibu aja dulu gitu. Nggak usah gini bawa-bawa gini masalah yang itu. enggak, aku bukan korban ya. Iya, bukan bukan ibu bukan korban, bukan gini loh Bu ya. Iya, aku cuman Sebentar Bu, sebentar cuman Bu. maksudnya mau nyelidiki si si baju merah ini. Buat apa? Ya kan karena dia DM,
Ya kan pertama aku pikir dia ini orang baik kan. Oh iya kerjanya di sini ya Bu. Oh iya gini-gini. Oh iya aku bilang gitu kan. Tapi aku bilang terus terus aku berani beraniin ya. Aku video call terus dia marah-marah. Kenapa sih katanya kamu video call katanya gitu. Ya aku mastiin kamu ini asli apa enggak sih? Jodoh apa enggak? Aku bilang gitu. Oh Ini ternyata benar ini ya benar. menurut ini Yang sendiri aslinya ini. ternyata lebih Sebentar, tua. Memang Bu rupanya Vika, sebentar, Bu Vika, sebentar. Saya sebagai orang yang tidak mengerti tentang hukum, saya juga bukan madam, saya juga bukan polisi, saya hanya mendengarkan dari cerita saja ya. Tolong jangan dipotong dulu sebentar. Karena satu hal, jika perempuan sudah penasaran, kecuali ada hati, perempuan tidak akan ada waktu untuk mencari tahu kamu palsu atau asli. Maaf, Betul. saya perempuan, Anda perempuan. Jadi, saya tahu Anda ingin menyelidiki, tapi porsinya apa? Tujuannya apa? Ini akan menjadi Maksudnya pertanyaan. ada banyak ya aku lihat di TikTok itu banyak akun-akun codot gitu kan terus aku lihat piti-pitinya ini bener nggak sih posting-postingnya kan kayak gini Bukan, mukanya nggak apa-apa. sama Ini salah. Ini salah. Mereka begak benar. Tapi porsinya Ibu untuk menyelidiki sebagai apa dan tujuannya apa kalau boleh tahu nih? Karena Ibu ya sebagai karena orang kan hukum ini. ya karena kan banyak yang dipalsukan akun-akun orang itu kan. Jadi saya kan penasaran aja. Kok pertama dia baiklah. Terus aku suruh video call. Aku mau lihat wajah aslimu. Eh dia marah-marah gitu. Bukan Waduh ini kenapa udah ibu gak berpikir beres. bahwa dia baik? Kan saya selalu Ya bilang kan. kalau Ya kan sebentar. kita kita Sebentar. kan namanya. Ini siapa ya? Oh ya ini. Oh ini. Lama-lama baik kan kok kayak gitu. Sebentar ibu, seperti yang saya Sampai selalu jadinya seperti sampaikan. Sebentar ibu. Satu hal, ya. orang baik di awal karena dia ada mimpi, misi. Misi dia apa? Ya. Nah, dia membaikin ibu karena dia ada misi. Satu. Yang kedua, saya masih penasaran nih, saya perempuan, sampean perempuan. Karena wanita itu selain jatuh cinta, tidak akan pernah penasaran sama laki-laki. Wanita itu kalau terpesona, baru dia mengejar. Wanita itu nggak gampang loh, Bu. DM, komen, maaf. Muka saya pas-pasan nih, saya nggak ada pekerjaan. Saya nggak akan nge-DM polisi kok. Karena saya lihat cermin, sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Tapi kalau ibu bilang ingin menyelidiki, oke. Okay. Saya sangat appreciate sekali ya. Mungkin ibu ingin berbagi informasi dengan kita. Seperti itu, ibu. Saya juga kan mau buat penelitian nih, Nis. Oh, oke, okay, siap. Penelitian tentang codot-mencodot. Karena Ibu kan Tita. saya mengajar ya, dosen juga. Jadi Ibu kan Tita, mungkin sorry. untuk bahan penelitian. Ya, Ibu Vika, maaf ya. Ibu ini kayak bermain undian. Jadi kayak undian dicabut. Kalau dia asli, ya syukur dia baik. Tapi kalau dia palsu, ya itu. Jadi ibu tuh kayak main undian, tau nggak? Jadi ibu harapannya tuh itu. Siapa tahu dia asli, gitu. Nah, itu. Karena pas setiap korban tuh pasti begitu, penasaran. Kalau tahu-tahu dapat yang asli, ya begitu. Syukuran. Alhamdulillah, gitu. Jadi kayak Karena main undian. Terserah mereka. Deh. Dari Enggak, Bu. segi mananya, yang penting aku ngomongnya itu aja. Terima kasih, Tapi ya, Bu Vika. kita nggak akan pernah membenarkan cara ibu gitu loh untuk seperti itu karena kan ini ditonton banyak orang ibu penasaran dengan akun ini dengan begitu ibu typing di situ terus Karena banyak akhirnya di DM ibu sama orang korban itu sama codot korbannya itu deh. apa sama penipunya jadi ibu penasaran ke sana Makanya gini loh Bu, makanya gini kan ibu tahu banyak ibu-ibu korban codot. Ya, ibu jangan jangan ke situ juga gitu, jangan 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 uji nyali. jangan ya jangan uji nyali untuk menjadi korban gitu, jangan. Masalah gini loh Bu, betul apa yang dikatakan Miss tadi, Miss Yuni tadi. Ibu sudah memberikan nomor handphone ibu kepada codot itu, kepada penipu itu. Nomor handphone ibu disebar loh, Bu. Disebar, Bu. Ya, saya belum selesai ngomong, Bu. Itu pasti disebar, Bu. Entah kapan ibu akan selalu dihubungi dengan nomor-nomor yang baru. Baru. Dengan modus-modus yang... Lah, sampai situ ya. Ya, saya belum Sudah selesai, Ibu. makasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Teman-teman, ini benar apa yang dikatakan Pak Heru sama Madam, bahwa satu hal, Turunin aja, Miss. bagaimana nurunkannya? Di X, klik
ini gambarnya terus di X, ada X Gambarnya di X, ada gambar X nih di pojok di atas kanan atas. belakang. Aduh Tuhan. Miss, ini mode baru nih, di Miss harus seperti ini nih, Miss, Nah. memberikan edukasi. Aduh, pusing saya. Oke, ada yang naik lagi. Nah, teman-teman, modelnya kalau kalian berdebat, kalian kan nanya, kalau berdebat jatuhnya nanti aneh loh. Kita nggak ingin bertengkar dengan kalian ya. Di sini Benar. bukan bertengkar ya. Jangan sampai Jadi Pak kan Heru nanti marah-marah lagi. Entah. gini loh. Kalian naik kan minta saran dan solusi, entah itu kalian Iya. sharing, entah itu kalian bertanya. Jadi, apapun pertanyaan kalian dan jawaban dari kami-kami ini, kalian dengarkan gitu. Jangan debat. Ini bertanya tentang foto ini. Jangan berdebat, jangan seolah-olah kalian itu benar gitu loh. Jangan. Oke, kita naikin beberapa nih. Kalau ada pertanyaan, tolong yang lainnya juga dimatiin dulu ya. Nah. Halo, assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Amelia. Kak, Yang lainnya di kenapa silent Ibu? dulu ya. Yang lainnya di silent dulu. Gimana Ibu? Yang lain di mute dulu, di mute. Kenapa Mbak Amelia? Ada yang bisa dibantu? Ini Miss soal anak saya, Miss. Kenapa anaknya? Kemarin itu, ini masalah lain ya, Miss ya, boleh kan? Oh, sudah, silahkan masuk. Kemarin kan anak saya tuh kerja di Malaysia, Miss. Siap. Tanggal 5 Januari. Ternyata udah sampai di Malaysia itu kerja selama 3 bulan itu, Miss, di Malaysia. Nah, bulan keempatnya itu, tanggal 7 itu, dia tertangkap, Miss. Oke, terus. Tertangkap. Katanya tidak ada permit gitu. Terus. Lah, tanggal 28 Agustus kemarin dia dipulangkan ke Indonesia melalui kapal tongkang. Siap. Terus dia nebus 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 uang 3.500.000 untuk beli tiket. Siap. Akhirnya anak saya kan pulang, Miss, ke Indonesia. Nah, akhir bulan ini rencananya dia mau berangkat lagi ke Hong Kong, Miss. Apa bisa, Miss? Laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Lah dia nggak proses, Bu. Nggak lalui PT, Bu. Mau ditangkap lagi. Katanya ini, makanya saya kan nanya sama pihak dari Miss ya, katanya di itu pengennya sih, kalau kalau yang kemarin katanya saya tanya resmi, tapi ternyata kan anak saya ditangkap. Nah, sekarang anak saya daftar lagi di tempat Miss itu di mana, Kak? Bekasi, Di Malang, Malang. terus, Iya. terus. Katanya katanya resmi itu Tapi tempat kan harus Miss lewat PT katanya. dulu, Mbak. Kan lewat PT dulu. Iya, lewat PT dulu. Iya kan nggak langsung Kalau terbang lewat PT. sayang. Iya, kan harusnya pendidikan dulu kan, Miss? Betul. PT PT apa? Putra Bagas Mandiri, Miss. Hah? Apa benar itu PT-nya, Miss? Itu bukan ya? Apa itu? Sebentar. Nanti Putra inbox aja deh, PT Mbak. Putra. Nanti inbox aja Ya. deh. Nanti inbox aja. Saya harus nanya dulu, konfirmasi dengan PT-nya dulu. Oh iya udah. Nanti kabarin lagi ya, Miss. Masalahnya anakku pengen banget berangkat lagi ke Hong Kong, Miss. Oke, bukan langsung berangkat kan? Masih nunggu, Bu. Masih proses, bener nggak? Kaget saya, tak Ini pikir masih berangkat lagi. iya. Ya udah, nanti inbox aja, Bu. Inbox aja, Ibu. Oke, tolong dibantu ya, Miss. Siap, 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 siap. Oke. Kaget aku tak pikir langsung terbang. Oke, Mbak Zainlon. Gimana, Mbak? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Mbak? Waalaikumsalam. Ya. Gini, saya tertarik karena topiknya itu sangat sangat bagus sih, karena sudah cukup banyak jadi korban. Saya hanya ingin kasih kesaksian sih, sebagai kita pengguna media sosial.